teman-teman semua. Kali ini aku akan bagikan cara membuat isotonik alami untuk mengganti cairan tubuh kita. Resep ini saya ambil dari resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Minuman isotonik adalah minuman yang memiliki kadar gula garam yang sama dengan kadar gula garam cairan di dalam tubuh kita. Minuman isotonik juga berfungsi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang setelah kita berolahraga. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu, pertama, chia seed, Himalayan salt atau garam gunung, air hangat, dan yang terakhir madu murni. Cara membuatnya adalah, pertama, kita masukkan 1 sendok makan chia seed ke dalam gelas yang telah kita isi dengan air hangat. Kemudian kita masukkan garam Himalaya sesuai selera ya. Terakhir, kita masukkan 1 sendok madu ke dalam gelas. Madunya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian kalau airnya kurang, bisa kita tambahkan air sampai 1 gelas. Setelah itu kita aduk-aduk ya. Kandungan di dalam 1 sendok chia seed adalah 8 kali omega 3 salmon, 2 kali potasium pisang, 3 kali zat besi bayam, 7 kali vitamin C jeruk, dan 5 kali kalsium susu. Minuman ini rasanya sangat enak dan khasiatnya sangat luar biasa. Minuman ini sangat mengenyangkan loh, cocok juga untuk kita yang sedang diet. Minuman ini boleh dikonsumsi 2 kali sehari ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.